Cewek ini punya hobi menggambar, tapi suka diganggu sama kakaknya. Sampai dicoret-coret gitu gambarnya. Hingga tiba-tiba muncullah sebuah pena ajaib yang datang kepadanya. Di saat dia menggambar bunga, gambar jubah Superman, menggambar sepotong pizza, pasti gambarnya muncul jadi kenyataan. Sekarang dia coba-coba gambar seorang sahabat yang baik. Kini dia punya sahabat yang baik. Kakak jahatnya balik lagi nih, mau mengganggu adiknya lagi. Tapi gak bisa, adiknya kan tadi pergi bermain. Sialnya, dia gak tahu nih. Dia menggunakan pena ajaib itu sembarangan untuk menggambar monster. Dan satu detik kemudian dia pun gak berkutik, monster yang dia gambar muncul dan ingin menyerangnya.